Dalam memberi dukungan kepada Suci Apriani Sitorus di ajang Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2019, Forkapimda Asahan bersama masyarakat Asahan gelar nonton bareng yang digelar di Gedung Serbaguna Asahan. Dalam acara nonton bareng masyarakat bersama Forkapimda, tak henti-hentinya meneriakan dukungan kepada Suci. Hal tersebut terlihat dari seusai Suci menyanyikan lagu dan nampak penonton tegang dan gembira sambil bersorak. Dalam sambutannya, Kapolres Asahan mengatakan kita harus memberi dukungan terus kepada Suci karena Suci adalah milik semua warga Asahan. Terlihat penonton yang hadir juga terus memberikan dukungan dengan menggunakan handphone untuk meningkatkan polling SMS agar Suci bisa meraih polling tertinggi dalam ajang tersebut. Kegembiraan dan euforia penonton pecah setelah Suci Apriani Sitorus keluar sebagai juara pertama dalam ajang Kontes Dangdut Indonesia tersebut. Penonton yang hadir larut dalam kegembiraan dan bernyanyi bersama Forkapimda untuk merayakan kemenangan Suci. Kemudian, Bupati Asahan, Has Surya, mengatakan, warga Asahan sangat bangga dengan pencapaian Suci dalam ajang ini dan bisa menjadi inspirasi generasi muda Asahan. Kami, Forkapimda, akan berkoordinasi untuk menggelar pesta Suci nanti setibanya di Asahan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain unsur Forkapimda, Kapolres, Bupati, Dandim 0208, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejari Asahan yang duduk bersama dengan masyarakat Asahan. Warga masyarakat Asahan merasa gembira telah memperoleh bintang melalui konser KDI di MNCTV. Kami dari Forum Koordinasi juga merasa bangga dan sekaligus mendoakan kiranya Suci tetap menjadi Suci yang sebagaimana kita kenal. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kepulangan Suci ke kampung halaman di Kabupaten Asahan, insya Allah kami Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tentu akan menyambut beliau. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.